ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk kita bertemu, untuk kita teruskan siri kuliah kita sebelum ini dalam kitab Tiga Prinsip Pokok Islam atau Al-Usul Thalathah, karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Boleh kita teruskan di muka surat 16. Kita lihat di situ, jazakallahu khair. Kita lihat di situ sambungan daripada kenyataan Syekh Muhammad di muka surat 15. Dia kata, bila ditanyakan kepadamu dengan apa kamu mengenal Rabbmu atau mengenal Tuhanmu, maka jawablah dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Maknanya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan petunjuk-petunjuknya, dan juga ciptaan-ciptaan Allah. Dan yang termasuk ayatnya atau petunjuknya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Dan termasuk makhluknya adalah langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan semua yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Kita sampai di situ. Jadi kita lihat seterusnya, kata Syekh Muhammad, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari ataupun bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika hanya kepadanya kalian beribadah. Surah Fussilat ayat 37. Kita lihat perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Fussilat ini. Kesemuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kesempurnaan kudratnya. Allah mencipta langit, menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Semuanya menunjukkan kesempurnaan kudratnya, kesempurnaan kebijaksanaan Allah dan kesempurnaan rahmatnya. Maka kita lihat matahari, ia adalah di antara tanda-tanda ketuhanan Allah. Dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana matahari itu beredar dengan cara yang cukup sistematik, tidak pernah terlambat walau sedikit pun. Maka ia sejak dulu sampai sekarang, kita lihat matahari perjalanannya tak pernah tergendala, tak pernah rosak, tak pernah lambat, tak pernah cepat. Dia beredar dalam peraturan yang sangat teliti. Begitu juga besarnya matahari itu, dan bagaimana kesan yang diberikan, manfaat yang diperolehi oleh manusia, diperolehi oleh haiwan dan juga pokok-pokok dan tumbuhan.
cukup besar manfaat yang diambil daripada, yang diperolehi daripada matahari tersebut. Begitu juga dengan bulan, ia juga adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita lihat bagaimana perjalanan bulan itu, dia mempunyai dia berjalan secara berperingkat-peringkat, ya. Kita lihat bagaimana di awal bulan ya hanya nampak sedikit, dinamakan sebagai anak bulan. Kemudian ya setiap makin setiap malam dia bertambah sehingga di pertengahan bulan ya akan kelihatan seluruh bulan tersebut, dinamakan ya bulan purnama. Kemudian dia kembali mengecil ya sedikit demi sedikit, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim, dan bulan kami takdirkan ia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peringkatnya ia kembali ke peringkat awalnya, ya. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin apabila dia menyebutkan tentang tanda bulan, dia boleh kita ya ambil pengajaran, dia adalah seperti manusia di mana dia lahir, apabila lahir itulah dia anak bulan, dan manusia dia membesar seperti mana bulan, ya, sehingga di pertengahannya itu adalah kemuncak keadaan manusia itu. Kemudian setelah itu dia akan mengecil semula, ya, seperti mana manusia makin lama dia akan kembali menjadi lemah, ya, apabila umurnya tua dan sudah lanjut, ya. Dan dalam ayat ini kita lihat, surah Fussilat ini kita lihat bagaimana Allah mengatakan, ya, janganlah kalian sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptanya. Allah melarang manusia, melarang kita daripada kita menyembah ciptaan-ciptaannya seperti matahari dan bulan, walau bagaimana nampak hebat sekalipun, ya, ciptaan-ciptaan seperti matahari dan bulan, ya. Tetapi akhirnya ciptaan-ciptaan Allah ini tidak layak untuk disembah, ya, kerana dia tetap ciptaan dan bukan pencipta, ya. Maka yang layak disembah adalah pencipta kepada matahari dan bulan tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa Taala, ya. Seterusnya Syekh Muhammad membawakan sebuah lagi ayat Al-Quran, iaitu firman-Nya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatitha wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Sebelum tu saya tidak membacakan ta'awudz secara sengaja, ya, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Apabila nak membaca ayat-ayat tadi, tidak dibaca secara sengaja, bukan lupa. Kerana demikian itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitanir rajim hanya apabila kita nak membaca untuk tilawah. Apabila kita nak baca Al-Quran, maka dibacakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau di awal surah ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah, ya, tidak ada bismillah, hanya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau di pertengahan surah, kalau kita nak baca untuk tilawah, kita baca hanya a'udzubillahi minasyaitanirrajim tanpa bismillah. Bismillah hanya di awal surah, kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, kecuali surah Taubah, ya. Tetapi kalau kita nak membaca ayat Al-Quran dengan tujuan bukan tilawah tetapi untuk tujuan pendalilan, untuk tujuan kita nak berhujah, ya, atau kita nak mengambil satu iktibar, ya,
maka di situ kita tidak membaca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Kerana demikian itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam khutbah ataupun ucapannya, baginda juga membawa ayat Al-Quran sebagai hujah, ya. Walaupun baginda Nabi, tapi baginda diperintahkan untuk menyampaikan ayat Al-Quran serta kandungannya. Jadi baginda ada membawa ayat Al-Quran, ya, sebagai hujah ketika dalam khutbah, ya, atau dalam nasihat-nasihat baginda. Tetapi yang kita dilihat adalah baginda tidak membaca a'udzubillah minasyaitanir rajim apabila nak menyebutkan satu ayat Al-Quran itu, ya. Jadi itu adalah sunnahnya. Mafhumnya, sesungguhnya Rabb atau Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dalam masa 6 hari. Lalu dia beristiwa di atas arasy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan yakni diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan perintah. Maha suci Allah, Rabb atau Tuhan semesta alam. Ditulis QS tu apa? Sampai sekarang tak terungkai. Apa Ustaz Tajuddin? QS? Nak kata Quran Sunnah, tak betul lah ni Quran. QS. Quran Surah Al-A'raf. Barakallahu fik. Akhirnya ni kena tulis ni. Al-Quran lah kan. Al-Quran Surah. Kalau hadis dia kata apa? HR, hadis riwayat. Nah, barakallahu fik. Ilmu lagi. Saya pun belajar juga dengan Abu Adam. HR. Apa dia? Mortel. Baik, to QS tu maknanya Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54, ya. Kita lihat seterusnya Syekh Muhammad membawakan ayat yang kita telah bacakan tadi. Ya, ini adalah di antara dalil-dalil bahawasanya Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang kita lihat di keliling kita. Antaranya adalah langit-langit dan bumi. Maka dalam ayat Surah Al-A'raf ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahawasanya Allah lah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang hebat-hebat ini, seperti langit, ya, yang diciptakan dalam masa 6 hari, ya, disebutkan di situ, ya. Allah mencipta langit, ya, dalam masa langit dan bumi dalam masa 6 hari, ya. Dan percayalah bahawasanya kalau Allah nak cipta langit dan bumi itu dalam sedetik, ya, tidak ada apa yang susah atau mustahil bagi Allah. Tetapi kenapa Allah sebut di sini bahawa dia mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari, ya? Apa yang mungkin dapat kita rungkai, apa sebabnya? Ini antara yang disebutkan oleh para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaimin dalam mensyarahkan ayat ini. Dia mengatakan kerana Allah nak mengikat setiap sesuatu itu dengan sebabnya, ya. Allah nak mengikat setiap sesuatu dengan sebabnya. Setiap sesuatu tu, kalau kita lihat dalam dunia ini, dia berlaku dengan sebab musabab, ya. Bagaimana contohlah, ya, contoh lain, bagaimana hujan tu turun, ya. Kalau Allah nak, Allah boleh turunkan je hujan tu daripada langit. Tetapi ternyata, ya, kita lihat seperti mana yang kita lihat dengan mata kita, mata kasar kita, hujan tu turun melalui awan, ya, awan tebal, ya, dan proses awan itu pun berlaku dengan sebab musabab, apa dipanggil proses apa,
pemuapan. Macam ada kondensasi, saya nak sebut fotosintesis tadi, bukan kondensasi, ya, bagaimana uap, ya, yang di uap apa, cahaya panas, cahaya matahari panas, dia menguapkan air di air laut, ya, naik ke langit, kemudian berubah menjadi awan, ya, kemudian ya awan itu menurunkan hujannya, ya. Juga para ulama mengatakan bahawa dalam ciptaan langit dan bumi ini ada hikmah, pengajaran untuk kita ambil, iaitu Allah nak mengajar kita supaya kalau kita nak buat sesuatu, jangan kita terburu-buru, ya, sebaliknya hendaklah kita melakukannya secara berhemah, ya, berpada-pada. Kalau Allah buat langit dan bumi pun dalam masa 6 hari, maka kita kalau nak buat sesuatu, kalau lebih daripada itu pun tak apa. Kalau langit dan bumi pun dicipta dalam masa 6 hari, kita kalau nak buat sesuatu, ya, kalau ya menuntut lebih daripada itu, itu adalah itulah masa yang kita kena ambil, ya. Yang pentingnya kita lakukan dengan teliti dan sebaik mungkin, ya. Juga daripada faedah daripada ayat ini adalah bahawasanya Allah sebutkan di situ, setelah dicipta langit dan bumi dalam masa 6 hari, lalu dia beristiwa di atas arasy. Kita melihat penterjemah dalam penterjemah di sini, dia tidak menterjemahkan perkataan istiwa tu, tapi dia sebut seadanya, ya. Seperti dalam ayat Quran, thumma istawa 'alal 'arsy, lalu dia istiwa di atas arasy. Cuma tinggal lagi di sini apa artinya istiwa dan apa artinya arasy, ya. Kemudian Allah istiwa. Istiwa kita kena betulkan kesalahan yang sering kita dengar, ya, dalam terjemahan istiwa. Istiwa maksudnya tinggi dan menetap, ya, ala wastaqarra, ya, ala wastaqarra. Istiwa, perkataan istiwa kalau disambungkan dengan perkataan ala seperti dalam ayat Quran yang kita lihat di depan kita, kerana istiwa dia ada beberapa maksud dia dalam bahasa Arab, ya, bergantung kepada kedudukan dia dalam ayat. Maka kalau dia disambungkan atau digabungkan dengan huruf ala di atas, maka istiwa itu maknanya meninggi dan tetap. Meninggi dan tetap di atas, ya, ala di atas. Di atas itu terjemahan bagi ala. Maka itu terjemahan yang tepat bagi istiwa. Dan bukan seperti yang sering kita dengar, bahkan barangkali saya tak tahulah, mungkin dalam terjemahan Al-Quran kita ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, mungkin kita boleh semaklah lepas ni, ya. Sering diterjemahkan istiwa dengan bersemayam. Ya kan? Itu adalah terjemahan yang salah, bahkan dia membawa implikasi-implikasi salah faham. Seperti mana yang kita sering dengar orang golongan ahli kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, mereka sering menohmah, ya, golongan salaf bahawa mereka mengatakan Allah duduk di atas arasy akibat pemahaman mereka terhadap perkataan bersemayam. Apa artinya bersemayam? Bersemayam dalam bahasa dialah bahasa Melayu, kan? Bersemayam maknanya duduk, ya. Cuma digunakan bagi orang besar-besar lah, ya, bangsawan atau pemerintah, raja dan sultan. Maka raja dia bersemayam di atas kursinya atau di atas singgasananya. Ini sebagai kata bahasa beradab lah agaknya, ya. Maka tak dikatakan raja tu duduk. Walhal itu yang dia buat. Dia duduk di atas kursi, tapi bahasa istananya, ya, raja bersemayam. Tetapi kalau nak katakan Allah di atas arasy, dia tak bersemayam. Kerana Allah tak kata dia duduk, ya. Bahasa Arab kata, kalau nak kata duduk, jalasa atau qa'ada.
Allah tak kata bahawa dia jalasa atas arasy. Sebaliknya Allah kata dia istiwa. Dan jadi istiwa maknanya meninggi dan menetap, bukan duduk. Jadi tak boleh nak terjemahkan istiwa itu dengan bersemayam. Maka itu adalah terjemahan yang salah dan perlu dibetulkan, ya. Jadi Allah mengatakan dia istiwa di atas arasy. Dia meninggi dan tetap di atas arasy. Arasy apa artinya? Arasy maksudnya adalah katil singgasana. Katil singgasana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Allah meninggi dan tetap di atas katil singgasana, iaitu arasy. Sekali lagi, arasy dia katil singgasana, bukan kursi. Arasy bukan kursi, dia adalah katil singgasana. Tapi tinggal lagi mungkin kita boleh keliru pula, kerana ada kursi. Arik kursi lah. Apa ayatnya Allah kata dalam ayat kursi, ayat surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah luasnya seperti langit dan bumi. Kursi di itu apa pula? Adakah kursi? Sekali lagi, jangan salah faham dan jangan salah terjemah. Jangan terus diterjemah secara literal. Di situ kursi dalam Al-Quran itu maknanya kursi yang kita faham, tempat duduk. Kursi dalam ayat kursi maksudnya adalah tempat letak kedua kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Maka kursi yang disebutkan dalam ayat kursi itu adalah tempat letak kedua kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ada arasy dan kita ada kursi. Arasy adalah katil singgasana bagi Allah. Kursi adalah tempat letak kedua kakinya, ya. Baik. Maka kita kata Allah meninggi dan tetap di atas arasy dengan selayaknya, ya. Dengan apa yang layak bagi kebesaran dan keagungannya. Dan sama sekali ia tidak seperti makhluk, ya. Allah tidak meninggi dan tetap di atas arasy sama sekali bukan seperti makhluk, ya, seperti manusia atau yang lain. Apakah yang boleh kita faham bila Allah kata bahawa dia menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian dia meninggi dan tetap di atas arasy? Apa relevan dia? Apa, kenapa Allah kata lepas dia cipta langit dan bumi, lepas tu dia meninggi dan tetap di atas arasy? Jelas kalau dalam ayat Al-Quran ni bahawa arasy itu sudah dicipta sebelum langit dan bumi. Jelas kalau kita baca ayat Al-Quran ni bahawa Allah mencipta langit dan bumi, kemudian dia meninggi di atas arasy. Maknanya arasy ketika tu dah ada dah. Tetapi apa relevan dia? Apa yang nak dikatakan? Kenapa Allah kata selepas dicipta langit bumi, kemudian dia meninggi dan tetap di atas arasy? Ya. Kita katakan apabila kita memahami bahawa arasy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis tentang betapa besarnya arasy dan kursi itu berbanding dengan ciptaan yang lain. Boleh kita sebutkan secara sepintas selalu. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan bahawa perbandingan antara arasy dan kursi, perbandingan antara arasy dan kursi adalah umpama sebutir pasir yang dilemparkan di padang pasir yang luas terbentang. Padang pasir yang luas terbentang itu adalah arasy dan sebutir pasir itu adalah kursi. Maksudnya bezanya ciptaan arasy dan kursi. Kursi itu ibarat sebutir pasir,
di padang pasir yang luas terbuka. Dan perbezaan atau perbandingan antara kursi dan luasnya langit tujuh dan bumi adalah seperti perbandingan padang pasir dan sebutir pasir tadi. Di mana padang pasir yang luas terbentang itu adalah kursi, manakala sebutir pasir itu adalah seperti luasnya langit dan bumi. Tujuh langit kesemuanya dan tujuh lapisan bumi kesemuanya. Jadi ternyata bahawa ciptaan arasy dan kursi itu sangat hebat, dan ciptaan arasy itu secara khasnya adalah yang ciptaan Allah yang paling besar, yang paling hebat. Tak dapat nak dibayangkan oleh akal fikiran kita. Maka apabila kita dah faham tentang luas dan besarnya ciptaan arasy itu, maka sedikit sebanyak dapat kita faham relevan dia atau maksud yang Allah nak sebutkan dalam ayat ini, iaitu sesudah dia mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian dia meninggi dan tetap di atas arasy, itu adalah tanda kesempurnaan kekuasaan Allah serta pemilikan dia. Bahawa Allah dia berkuasa atas langit-langit dan bumi ini seperti mana Allah berkuasa dan menguasai ya arasy, iaitu makhluknya yang paling besar. Maknanya kalau Allah menguasai dan memiliki arasy yang menjadi makhluknya paling besar, maka dia jugalah Tuhan dan yang penguasa di makhluk-makhluk yang lain, termasuklah di langit-langit dan bumi. Allah jugalah yang menguasainya, ya. Juga faedah daripada ayat surah Al-A'raf ini, Allah nak mengatakan bahawa ya matahari, bulan dan bintang adalah di bawah penguasaannya, ya. Matahari dan bintang ni makhluk-makhluk Allah yang hebat ini, ia adalah makhluk yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya dapat kita simpulkan daripada surah Al-A'raf ini ayat 54 ini, Allah nak mengatakan bahawa kekuasaannya serta kesempurnaan pemerintahannya merangkumi kesemua makhluk-makhluk ciptaannya. Tidak ada mana-mana makhluk yang terkeluar daripada kekuasaan dan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, seterusnya kata Syekh Muhammad, dan Rabb atau Tuhan adalah apa yang diibadahi, atau mungkin lebih sedap lagi, dan Tuhan adalah apa yang disembah, ya. Dan Tuhan adalah apa yang disembah. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah sedang padahal kamu mengetahui, ya. Surah Al-Baqarah ayat 21 22, ya. Kita lihat kata Syekh Muhammad di awal tadi, dan Tuhan adalah apa yang disembah, ya.
Maknanya bila sebut Tuhan, maknanya dia adalah apa yang disembah atau yang layak untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Satu perkara, bila kita sebut Tuhan atau dalam perkataan bahasa Arab, ya, di sini adalah Ar-Rabb. Cuma perkataan Ar-Rabb dalam bahasa Arab, dia mempunyai dia mempunyai maksudnya yang tersendiri. Ar-Rabb, Ar-Rabb beza sedikit dari segi bahasa lah, berbeza dengan ilah. Ilah, daripada perkataan ilah datang perkataan Allah. Ar-Rabb dia ada maksud dia yang tersendiri. Cuma kita dalam bahasa terjemahan kita, bahasa Melayu, kalau ilah dan Rabb, kita terjemahkan kedua-duanya Tuhan, kan? Allah sebagai ilah dan Rabb, kalau ada terjemahan ni, kita kata Allah sebagai Tuhan, maka hilanglah signifikan perkataan ilah dan Rabb tu. Jadi sebenarnya nak sebut di sini ialah bila perkataan Ar-Rabb, ya, yang kita terjemahkan sebagai Tuhan di sini, Ar-Rabb di sini dia sebenarnya mempunyai maksud dia yang tersendiri. Rabb apabila ditambah dengan Ar-Rabb, alif lam raba, Ar-Rabb, ya, maksudnya adalah Tuhan. Dan Tuhan itu dia, antara ciri utama dia adalah tiga perkara. Setiap satu kalau nak dikatakan sebagai Tuhan, maka hendaklah dia mempunyai tiga ciri utama, iaitu pencipta, pemilik dan pengurus. Ya, setiap satu yang nak dikatakan sebagai Tuhan, maka hendaklah dia memiliki tiga ciri utama ketuhanan ini, iaitu sebagai pencipta, pemilik dan pengurus. Ya, maka Allah adalah Ar-Rabb, dialah pencipta, pemilik dan pengurus segala sesuatu di alam ini. Ya, baik, boleh kita cuba kita lihat ayat Al-Quran ini secara sepintas lalu sebelum kita mengakhiri kuliah. Saya tengok masa pun sudah agak suntuk. Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai manusia. Maka ayat ini ditujukan kepada sekalian anak Adam, ya, orang Islam dan juga orang kafir, ya. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Di sini adalah perintah, ya, supaya manusia menyembah Allah semata-mata, ya, kerana dialah Tuhan yang layak disembah sebagai pencipta, pemilik dan pengurus alam ini. Berbanding kalau berhala, jelas dia tidak mencipta. Sebaliknya dia diciptakan oleh tangan-tangan manusia. Maka tiga ciri utama ketuhanan itu tidak ada pada berhala atau tuhan-tuhan lain yang disembah, ya. Yang telah menciptakan kamu, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, ya. Maka di sini perakuan ketuhanan Allah sebagai pencipta manusia dan seluruh manusia, ya. Perakuan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta manusia. Maka kalau sudah diakui Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan manusia, maka hendaklah disembah. Lalu Allah di hujung itu dia mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Ya. Apa artinya takwa? Apa artinya takwa? Abu Amru? Takwa, takut. Dia agak-agak ada dekat tu terjemahnya tu. Sekali lagi, jangan salah terjemah. Nanti jadi macam bersemayam tadi. Takwa maknanya iman. Tak. Tak tepat. Sahabat Nabi. Ha. Takwa ni diibaratkan mengangkat kain dan jalan di. Barakallahu fik, tapi cuma itu ibaratlah. Ibarat. Perumpamaan barakallahu fik. Ya. Ya.
Taqwa maknanya ittikhadhu wiqayah min adzabillah, mengambil perlindungan daripada azab Allah. Yattaqi, dia mengambil perlindungan. Kalau orang Arab perisai, mengambil perisai, ya, perlindungan. Kalau orang Arab kata aku nak pukul dia, tetapi dia ittaqa minni, daripada perkataan taqwa. Aku nak pukul dia tapi dia telah melindungi dirinya. Ittaqa, mengambil sesuatu sebagai perisai, tangan dia atau apa, penahan, barakallahu fik. Ya. Jadi taqwa maknanya mengambil perlindungan daripada azab Allah. Ya. Baik, bagaimana kita mengambil perlindungan daripada azab Allah? Dua perkara. Abu Amru, sekali lagi. Abu Adam. Abu Adam. Ha. Meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan. Barakallahu fik. Ya. Begitulah kita mengambil jalan takwa, ya, mengambil perlindungan daripada azab Allah dengan melaksanakan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang, ya. Lalu Allah kata dalam ayat seterusnya, allazi ja'ala lakumul arda firasha, dalam ayat yang ke-22, ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Apa artinya hamparan? Bahasa Arab dah fail lah. Ni bahasa Melayu ni. Ha, banyak banyak perkataan yang sebenarnya kita baca tapi sebenarnya kita tak mendalaminya. Bersemayam, bertakwa, hamparan. Hamparan maknanya adalah sesuatu yang terbentang luas. Ya. Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan, maknanya sebagai satu yang terbentang luas, ya. Dan dia daripada perkataan firasy, ya. Firasy dalam bahasa Arab juga digunakan sebagai maksud katil, tilam. Maknanya bumi ini digambarkan sebagai satu tilam. Dan tilam tu memang luas, luaslah. Yang yang dihamparkan, yang diletakkan, tersedia untuk kita baring di atasnya. Kan? Maka digambarkan bumi sebagai tilam yang dibentangkan, yang luas, ya, untuk kita selesa nak tidur, ya, dan untuk kita apa, bila kita baring tu kita rasa apa? Sedap. Rasa sedap. Tak ada kataan canggih sikit ke? Sedap. Sebab kita rasa nikmat, kan, bila kita baring di atas tilam tersebut. Maka begitulah digambarkan bumi, ya. Baik, lihat perkataan, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Dan hamparan kita dah faham maksud dia, bahawa sesuatu yang terbentang luas, sesuatu yang dibentangkan, ya. Ayat ini menjadi isyarat untuk kita renungkanlah, ya, sebelum kita mengakhiri kuliah, tentang perdebatan sama ada bumi ini bulat atau terhampar, ya. Bumi ini bulat atau lepeh, ya. Mendatar, barakallahu fik. Ha, itu kataannya. Ya. Bumi ini bulat atau mendatar? Ha, bumi ini bulat atau mendatar? Mendatar. Sains membuktikan bulat. Tinggal lagi apa maksud sains di situ? Ya. Ha, jadi ada perdebatan sama ada ia bulat atau mendatar, ya. Tak dinafikan bahawa kita sering dimomokkan, kita sering disogokkan dengan kononnya gambar-gambar daripada NASA, kan, gambar-gambar daripada Amerika, daripada satelit semua. Tapi kita sebagai orang yang orang beriman, kita kena selidiklah maklumat yang kita terima, kan. Jangan diterima bulat-bulat, lagi-lagi kalau daripada orang kafir. Kalau orang fasik, orang beriman, tapi kalau dia fasik pun kita disuruh supaya tabayun, maknanya kita pastikan berita dia. Ini kan pula orang kafir, daripada Yahudi Nasrani pula tu, kan. Jadi ini hanya untuk renungan, boleh kita kajilah, ya, lepas ni kita tambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, ya. Baik, saya ingat boleh sampai di situ. Ada pertanyaan ke?
imaginasi tu tak dapat daripada hadis ke? Contohnya aras tu kat katil. Lepas tu yang keduanya arok tu cipta berkulit. Adakah imaginasi tu dapat daripada hadis? Berkenaan tentang arash, ada dijelaskan dalam hadis, ya, Sarirul Rahman, ya, dan adapun Ar-Rab itu adalah daripada penjelasan para ulama, ya, para ulama menjelaskan, ya, termasuk Syekh Al-Utsaimin, ya, kursi sebagai tempat letak kedua kaki itu ada hadis, ya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan lain? Siang dan malam sebagai andri. Aha. Matahari dan bulan sebagai makhluk. Ayat dan makhluk. Okey. Ya. Yeah. Ayat dan makhluk. Ayat di situ maknanya petunjuk. Tanda. Ha. Tak, maksud di situ kerana siang dan malam bukan suatu yang kita nak kata satu jisim lah. Bukan jisim. Bukan suatu yang fizikal. Ya. Walaupun sebenarnya dia satu yang fizikal. Tapi insyaAllah kita nampaklah perbezaan tu. Ya, seperti angin. Satu yang, dia adalah satu benda yang fizikal. Tetapi bukan suatu yang fizikal. Ha, ni dah pening. Suatu yang boleh rasa, boleh ni nampak macam tu lah. Ya. Tapi insyaAllah faham lah. Ya. Tapi ini menunjukkan dia nak memberi kepelbagaian contoh lah di situ. Ya. Betul ke besar sangkakala tu lagi besar daripada bumi dan langit? Kebesar sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Di mana dia dah ready ke sekarang? Mana dia bumi dekat ujung? Dia just terima arahan daripada Allah, tiup tu hancur. Betul ke? Tak, nak tanya yang mana? Besar dia ke? Tentang besarnya sangkakala, saya tak tahu ada hadis menjelaskan, hadis yang sahih menjelaskan tentang besarnya sangkakala itu. Tapi dalam hadis yang sahih menyebutkan tentang kedudukan yang telah diambil oleh Israfil, bersedia menanti arahan daripada Allah untuk meniup, sehingga kan disebutkan dalam hadis bahawa malaikat Israfil itu sampai tidak apa, tak mengenyitkan matanya kerana khawatir ketika itu datang arahan dan dia mengenyitkan mata dia. Ya. Maka dia sampai tidak mengenyitkan mata dia. Ya. Betul ke arah situ ada malaikat memikul? Ya, dalam surah Al-Haqqah. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan arasy Tuhanmu pada hari itu dipikul oleh malaikat sebanyak 8 malaikat. Cuma adakah ayat itu bersifat umum atau hanya pada hari kiamat? Kerana ayat Al-Quran dan surah Al-Haqqah itu mengatakan wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin, pada hari itu, merujuk kepada hari kiamat. Ya. Maka adakah malaikat 8 orang atau 8 malaikat yang memikul 'arsy itu dia memang jumlahnya 8 sentiasa atau hanya pada hari kiamat? Ada dua kebarangkalian, ya. Ayat itu zahirnya merujuk kepada hari kiamat semata-mata. Tetapi ada ulama mengumumkan bahawa memang yang memikul arasy itu 8 malaikat. Sentiasa. Ha. Ada tak? Tapi ayat itu ada dua kebarangkalian, ya. Baik, insya-Allah. Ya. Ada yang dikatakan ya, itu pun ada perbincangan para ulama tentang padang mahsyar tu. Adakah padang mahsyar itu di bumi ataupun di suatu tempat yang lain? Tapi yang pastinya
langit dan bumi akan hancur, ya, apabila tibanya hari kiamat. Dan dalam Al-Quran mengatakan yauma tubaddalul ardu was samawati, apa siapa ingat ayat Quran, pada hari ditukar langit dan bumi itu, ya, wa barazu lillahil wahidil qahar, lalu mereka pergi menghadap Allah yang Maha Agung, ya, disebutkan pada hari ditukar langit dan bumi itu, ya. Cuma tinggal lagi pada mahsyar itu di mana, ya, para ulama ada mengatakan bahawa dia adalah satu tempat yang lain, dan ada yang mengatakan dia adalah hamparan baru bumi. Bumi dihamparkan, dijadikan satu tempat yang baru, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.